Oke, kembali lagi bersama Bang Squad di season yang kedua. Bersama Bang Toyib, auto tanker terkuat di muka bumi. Oke, ada tim TP turun di Spiat, tim 2 MB, tim 3 Anak Soleh, tim 4 Bang Squad, tim 5 501 RTK, tim 6 ISC, tim 7 Relax, tim 8 NESKBM, tim 9 AB, tim 10 AC, tim 11 KM, tim 12 LS. Oke, di sini masih aman-aman saja saudara-saudara. Masih looting-looting manja semuanya. Oh, ternyata ini tim 12 dengan tim 1 berdekatan, sama-sama di Pulau Sentosa. Apakah akan bertemu? Kita lihat masih looting-looting manja semua. Belum ada yang membuka war. Nampaknya tim 2 dan tim 3 berdekatan di Spiat dan Blues A. Apakah mereka akan bertemu? Anak Soleh masih ngendok-ngendok manja di rumah Sultan. Masih belum ada peperangan, masih looting-looting manja. Oh, ternyata NESKBM dan Bang Squad berdekatan di daerah hangar. Apakah akan terjadi open war antara Bang Squad dan NESKBM? Tolong
ini tim 7 mau masuk ke daerah Griffith yang di bawahnya di Bulls ada tim Anak Soleh. Bang Squad sangat berdekatan dengan SKBM, cuma berbeda beberapa puluh meter. Saudara-saudara, apakah akan terjadi open war? Satu lawan lima ngipar. Oke, sudah pada ngintip gaming. Oke, ada yang open ternyata, tapi tidak di open war oleh SKBM. Ternyata Bang Squad bergerak menuju Clock Tower menghindari perperangan. Ini tim 1 dan tim 7 sudah open war. Knockdown satu orang dari tim 1. Oke, sudah ternyata banyak masuk. Tim 1 dengan RTK, saudara-saudara. Tim 1 sudah terculik satu orang. Oke, open battle. Masih pada menahan egonya masing-masing, saudara-saudara. Anak Soleh terculik satu orang. Masih berkutat di daerah Captain Retak 501 dengan tim 1 TP. Masih mencari-cari celah untuk membuka war. Bang Squad dengan tim 10 sudah ngintip-ngintip manja, saudara-saudara. Tim AC Suhu di rumah Sultan, sedangkan Bang Squad di labirin. Sudah ngintip-ngintip manja. Sudah ngintip-ngintip manja. Belum di open war. Hampir terkenok down satu orang dari Bang Squad. Yeah.
Ini pun tim 11 open war dengan tim berapakah? Ternyata tim 11 dengan tim 9, tim 9 sudah terculik satu orang. Ternyata tim AC dan Bang menahan egonya masing-masing. Ternyata tinggal satu orang, Bung, tim 2. Di open. Oke, tim 2 rata, Bung. Tim 6 open battle dengan Bang Squad tereliminasi, saudara-saudara. Bang Squad rata. Menjadi tim ke 10 Bang Squad Tuir. Tim 7 masih open battle. TNT masih tertinggal satu orang. Masih di dalam zona, saudara-saudara. Berkutat dalam zona. Tim 11 ternyata juga sudah open battle lagi. Tim 12 dengan tim berapakah di Koto ke knockdown satu orang? 10. Tim 12 dengan tim 10 sudah terculik satu orang. Di open battle lagi, saudara-saudara. TNT masih jomlo gaming dengan mobil kaleng birunya, saudara-saudara. Ternyata ISC di open battle oleh tim. Tim 6 dan tim 7. Tim 7 sudah open battle, ke knockdown dua orang. Satu orang, dua orang. Rata, Bung. Tim ISC rata oleh tim 7 dengan Relax 13 mendapatkan 3 kill. Jomlo Gaming TNT Luo berada di Captain. Ternyata ada dua orang jomblo gaming, Bung. Tim Anak Soleh dan tim TNT. Apakah ternyata retak 501 sangat baik posisinya? Oke, KBM dapat mendapatkan kill satu orang. Terkonokdown satu orang. Terkonokdown dua orang. Tiga orang.
dan itu masih di dalam zona, Bung. Ternyata tim Relax tereliminasi. Oke, TNT pun rata. Retak masih utuh. Dan tim 12 masih utuh. Ini KBM dengan tim LS sangat berdekatan, Bung. Apakah terjadi open battle? Oke, dapat satu orang LS Patrick. Ternyata tim berapa tadi? Sudah rata. Oke, di open battle oleh tim retak 501. Tim LS. Oh, bukan. Tim KBM ternyata yang di open battle oleh retak 501. Tim 3, anak soleh. Masih dengan jomlo gamingnya, Bung. Oke, okay. Open battle. Retak 501 di open battle. Retak 501 dengan tim 1. Retak 501 rata oleh tim LS Patrick. Oke, masih ada 3 squad dan masih ada Nes Hadan, Nes KBM satu orang lagi, Bung. Dan Buyah untuk tim LS. Langsung kembali lo. Kembali lo. Hah? Bakal lo. Kok ada tulisan Buyahnya kok deh? Klik orangnya dulu. Klik orangnya Buyahnya. Buyah untuk tim LS dengan 10 kill. Ya, mau bawa. Ya, mau lalu. Ya. 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 Ya.